ngecium dulu. Hai guys, sorry gue baru bangun, mas mandi juga, lagi cari peralatan buat YouTube juga, cari tripod, cari apa microdenser, cari headphone untuk main gaming karena ya kata siapa sih jadi YouTuber nggak modal, jadi YouTuber itu pasti modal lah. So nanti juga kalau sempat gue mau ke Senai, mau ke tempat hostel si Doi, dia mau pulang kampung hari ini, tepat hari ini dia mau pulang kampung, ditinggal gue sama Nina sini. Oh no, udah guys, siap-siap dulu ya. Terus gue sekarang ada di toko gadget, tapi sayang sih gak habis. Ini udah habis gini tuh, ada gadget. Sayang habis. Jangan lagi ya. Capek juga ya, muter-muter cari apa, cari tripod yang gue dilopot gak ada. So gue mau naik pasan yang berpulang. Oke, ikutin aja terus ya, mencari bus karena baru ada bus stop. Bye. Sekarang udah ada di bus stop nih, lagi nunggu bus. Lama banget nggak datang guys. Gue lagi di bus, mau di pinggir jalan. Sendirian ada mama di sebelah. Nungguin bus, ya kayak gini lah kalau naik bus agak lamaan dikit, tapi nggak apa-apa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Okay, gua sekarang udah ada di dalam bus. Seperti apa yang lu lihat sendiri, lagi di jalan, lagi di bus. Kayaknya sih udah agak apa? Gak ada jalan. Sore ya. Gua juga janji sama si Doi mau ketemu nanti sebelum dia balik kampung. Jadi kayaknya cari tripodnya gue terusin nanti aja sih ya, nanti malam atau apa, kalau enggak nanti malam ya besok lah. Masanya udah sore banget, udah nanti jam 7 Doi udah balik kampung, jam 6 dia udah prepare, jam 7 dia udah gerak dan naik bis dari hostel ya. So sekarang gue mau langsung ke hostelnya si Doi aja ya,
pagi udah sore banget, tadi gue juga udah muter-muter tapi belum ketemu juga. Ada juga abis, kayaknya laris banget ya. Buset ya. Oke, guys, tidur dulu lah sampai sana. Nanti gue masih transit sih, gue masih transit lagi satu kali nanti. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time. Oke, sekarang gue mau transit. Gue mau transit ke satu bus lagi, ada di sebelah. Jadi gue harus naik tangga dulu, naik flyover. So, kita cari bus lagi nanti. Fly away with me. Come and 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 fly away with me. Don't you be afraid, everything will change you and me. Jumping off the edge, these are dreamers never die. So come and fly. Rame banget ya guys ya. Soalnya Grab, gue udah sampai Senai, tapi gue harus naik Grab. Sekarang gue udah dapet Grabnya, gue langsung naik aja. Hey, Uncle. You sitting? Tadi sudah dapat ini. Depannya aku belakang. Cari tadi, aku baca kiri. Mana yang dipindah kan besok kan? Ini Almera ya salah. Almera lagi. Aku Almera cari ke belakang kan ya. Hostel ini. Hostel ya? Hostel depan flag tuh. Ini ya, apa Perindu ya? Bukan Perindu, yang atas dia tuh. Kawasan Perindu ke kawasan Mitsubishi? Kawasan Mitsubishi, belum Perindu lah. Westlife ya, Westlife. Yang lepas saya konsep, terus naik. Kalau nak belok ke kiri tuh ambil tol kan? Ini kita ambil kanan. Oh. Okay, on the way tujuan. Abang naik Grab. Buat vlog apa? Buat vlog ini ya. Aku kan nanti nah jumpa dengan Wedian malam nih. Dia balik ke Indonesia. So aku memang mau jumpa dia dulu lah. Ini last lah. Nanti malam pukul 7 ke pukul berapa dia dah naik bus daripada sini dia pergi KL. Lepas tuh naik dari KL. Iya. Nanti sudah habis kerja ya? Udah habis kontrak dia habis. Udah 2 tahun kan di sini. Dia tak sambung, dia terus balik. Ramai ya? Ramai juga nanti nih, aku nak bawa batu camp. Basa. Tak tahu mungkin 2 atau 3 pas nanti. Oh, banyak yang balik tahun ini. Itu kilang apa tuh? Kilang VS. VS. Ada ambil orang lagi gak tak ambil? Ada juga lah, banyak lah mungkin. Oh, dia ganti ya, 2 tahun ya. Ganti balik. Dia tak sambung lah. Tapi kalau yang sambung pun ada juga. Yang nak sambung juga. Yang nak sambung, yang tak nak memang balik ya. Udahlah, nanti tunggu di sana ya. Aku sudah tekan di Hostel Perindu. Kok Perindu? Perindu 95 dan 47 ya. Aku sampai ini. Ini teman-teman yang mau balik kampung. Ini udah ketemu si Doi. Nih, yang mau pulang kampung. Isian lah aku. Iya, aku mau ketemu Mbak E, dodol cilok nih gini. Aku mau ketemu Mbak E tuh Mbak dodol cilok ya. Tapi sayang pun Mbak E udah kayak Ifri. Ketemu Mbak E, iseng-iseng tapi aku dewe. Mau pulang ya? Ya, mau pulang, bye-bye. Aku ditinggal. Ini Dilin. Ya, nanti kamu nyusul. Oke, sekarang gue udah di Hostel 47 sambil nungguin keberangkatan si Doi. Si Doi ini nanti tinggal berapa menit lagi dia udah sampai. Gue ditinggal di sini, ya Allah. Kenapa sih pulang? No. Ya, pengen pulang. Kenapa aku ditinggal? Ya, nanti kan kamu juga pulang, Mi. Oh iya, nanti aku pulang ya. Kucuk banget ya aku. Tadi apa, mandinya siang, sekarang udah keringetan lagi. Ngomong apa lagi? Aku nggak tahu mau ngomong apa. Oke,
Oke. Nanti nungguin dia berangkat aja dari sini sambil ngobrol-ngobrol. Yes, nanti kan banyak temen. Iya. Sekalian gue mau nunggu si Alip nanti ya semua kesini mau jemput gue. Karena gue di sini sendirian, mau megang kamera pun sendirian tuh, mbaknya pun sendirian tuh. Yaudah, nanti lagi nungguin bas. Itu basnya ada di kateng tuh. Tutup. Nah, basnya udah dateng. Hari sudah malam ini, masih menunggu keberangkatan dan ada satu bis lagi yang datang di sini. So, masih suruh nunggu lagi. Dia udah masuk dan absen, mungkin enggak tahu mau masukin barang, packing barang apa gimana. Menunggu dan menunggu dong. Ada satu lagi bus yang masuk. Di sini gue ditemenin sama Kakak Cimol. Ayo kita tuh foto. Oke, udah malam sekarang, dia udah mau balik nyuci mobil. Sayang dong bang, muah. Sayang dong dek, muah. Lagi dong bang, lagi dong dek, muah. Hati-hati ya, sama pemirsa, babi pemirsa. Alright guys, bar tadi udah pisahan sama bar, si Doi. Kamu kangen guys. Kangen nganterin dia pulang. Sekarang di sini aku ketemu sama orang gila. Iya. Yeah. Dada sih pemirsa, dada pemirsa. Ya ini perpisahannya anak-anak dari PS Industry Berhad yang mau pulang kampung. So and then you know, busnya pun belum berangkat. Daripada menangis-menangis, mewek-mewek. Can you see that guys? Dut-dut-dut-dut, pas-pas. Berpelukan guys. Kasihan aku mau nangis. Oke. Usi dadah sekalian pemirsa YouTube-ku. Ketemu si dia juga mau pulang. Lali. Ai. Jadi warna pingsan ya. Dan detik-detik keberangkatan teman-teman kita. Kepergian teman-teman kita. Kelar acara apa namanya, acara mengantar perpisahan atau pelepasan teman-teman kita yang balik kampung. Sekarang gua mau tahu udah sama Alif, kita mau cari apa, mau cari makan dulu guys. Udah sampai Gadget World, kita mau cari alat-alat untuk apa, untuk YouTuber. Oke guys, kita masuk jom.
berapa aku nggak tahu, klinik Al Ikhlas Gadget. Ini Al Ikhlas Gadget. Alright. Oh, kita udah beli tadi. Sekarang kita balik, guys. Sudah sampai tadi. Hai guys, so, gue udah sampai rumah. Tadi udah muter-muter ke 4 atau 5 toko gadget, toko komputer, toko kamera, toko alat komunikasi. Tapi susah juga dapetnya tripod yang kayak gurita ini. Gue udah beli di Al Ikhlas Gadget tadi, di sana lumayan komplit juga. Ini ada tripod jepitan. Nih, gue dapet. Tapi bukan yang kayak bunder-bunder, ini yang biasa. Tapi so nggak apa-apa lah, daripada nggak gue nggak dapat apa-apa. So makasih udah ngikutin, jangan lupa like, share dan subscribe nya ya guys. So see you next time, bye bye.